Oke. Untuk settingan pertama, lampu parlet semuanya diganti menjadi mode A001. Ini kan kita tekan menu. Nah, ada P, menu, ada SO, menu, host. Ini ada R, G, B, U. Ya, di sini ada A001. A001 kalau udah di enter, di sini ada yang paling kanan di enter, yes, berarti udah tersimpan A001. Sambungin kabel DMX di setiap lampu. Kemarin dapat sambungan kabel DMX ini nih. Nah, kabel ini nanti bisa dipotong, sambung pakai kabel isi 3 0,75 dikali 3 serabut ya. Jadi ini pemanjangan ke lampu par yang pertama. Nah, nanti lampu par yang kedua, ini sambungannya. Ini dimasukin ke mixer. Nih, masukin ke sini. Oke. Kemudian output dari lampu par ini nanti disambungin ke lampu par yang selanjutnya. Ini bisa dipotong ya, sambung pakai kabel IC3, samain kabelnya, baru di soket ini dimasukin ke lampu par yang selanjutnya. Itu terus begitu sampai ada 3 unit ya. Kemudian kita bisa nyalain dia punya mixer. Tunggu sampai dengan statusnya ready ya, tes oke. Kemudian kita bisa atur caranya, tekan run edit di sini, lampu menyala. Kemudian di sini ada P1 sama P12 buat simpen program. Ya, lihat di sini. Case-nya kan tanda tanya, berarti belum belum ada pemilihan program di mana. Kita pilih, kita mau program di P1. Nah, ketika kita tekan P1, di sini muncul case 1. Berarti program pertama. Kemudian kita tekan lagi sekali, nyalain lampu. Ini untuk lampu persatu. Kemudian kita bisa naikin fader. Fader 1 ini untuk master lampu atau master dimmer. Fader 2 ini untuk cahaya warna merah. Nah, ini kan udah warna merah. Nah, sekarang fader 3 ini untuk warna hijau. Fader 4 itu untuk warna biru. Fader 5 itu untuk warna putih ya semua. Nanti perpaduan warna, campur-campur warna itu bisa diatur. Merah hijau jadi kuning ya, biru hijau jadi toska, merah biru jadi ungu ya. Nah, sekarang kita atur pergantian warna dan kita simpan. Coba pilih warna merah dulu. Nah, nomor satu, fader 1 sama fader 2 nyala jadi warna merah. Kemudian untuk penyimpanan kita tekan run scan. Nah, ketika kita tekan run scan, step dari 01 pindah ke 02 ya. Berarti sudah nomor 1 sudah simpan nomor warna merah. Kita ganti warnanya, merah jadi hijau. Oke, sekarang yang hijau kita simpan, lihat stepnya 2, kita tekan run scan berubah menjadi 3. Berarti nomor 2 sudah jadi warna hijau. Kita pilih lagi biru. Tekan run scan. Kemudian putih. Tekan run scan. Kemudian warna lain, kuning, tekan run scan. Kemudian ungu, tekan run scan. Hijau toska, tekan run scan. Semua warna kus, tekan run scan. Nah, lihat, sudah. Di sini ada 9 step atau 9 programan. Jika sudah selesai, kita matiin run edit ya. Dan di sini nomor 1 bisa kita tekan, pilih nomor 1. Lihat pergantian warnanya. Ini bisa diatur kecepatan lambatnya. Speednya ada di sini. Nih, speed naikin untuk perubahan cepatnya. Nah, itu kan cepat. Kemudian lambatin, Gus. Lambatin dulu kalau mau fungsinya lebih lambat. Nah, semakin diturunin dia makin lambat pergantian warnanya. Nah, ya kan agak lambat. Nah, lambat. Nah, sekarang cepetin, Gus. Cepetin biar tahu bedanya, Gus. Nah, cepat sekali, turunin pelan-pelan. Oke. Nah, ada mode supaya pergantian warnanya menjadi lebih smooth atau fade. Caranya kita tekan cross mode. Kita tekan cross mode, kemudian pergantian warnanya dia jadi agak smooth. Nah, sekarang kita bisa atur time fadernya. Turunin fadernya, Kus, supaya tidak terlalu cepat fade. Turunin. Nah, oke. Turunin yang di time, Kus. Ya. Nah, lihat pergantiannya. Putih pelan 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 pelan. Nah, ini di mode time crossnya. Ini turunin lagi, Kus. Makin lambat lagi, Kus. Nah, timenya coba turunin dikit, Kus. Nah, lihat ini kan kuning nih. Agak lama dia. Nanti dia lama-lama berubah jadi merah. Nah, tinggal diatur turun time fade-nya aja nih. Jadi makin cepat, makin tinggi, makin cepat. Makin cross, makin turun, makin lambat. Oke, ini untuk mode lambatnya. Kalau mau lebih lama lagi, nanti kita tinggal turunin time fade-nya aja. Cuma nanti kalau terlalu lama, kita nggak bisa lihat perubahannya. Gitu. Nah, ini kan lama nih. Pelan, pelan, pelan. Nah, biru. Oke,
Jadi ini dijadiin A001, atur programan seperti tadi. Oke. Kemudian kita bikin program yang kedua, satu warna ya. Kalau mau matiin kita tekan run edit. Oke, kemudian kita tekan run edit. Oke, sekarang kita buat program yang kedua. Program satu sudah kita buat. Sekarang kita bikin program yang kita mau tampilin satu warna aja, nggak usah warna-warni. Oke, kita tekan run edit. Kemudian lihat di sini, case-nya masih tanda tanya 00. Tadi satu udah ada, kita pilih nomor 2. Nah, nomor 2 ini saya mau tampilin warna hijau. Contohnya aja ya, di sini muncul di case 02. Jangan lupa nyalain sampai lampunya nyala. Nomor 1 untuk lampu A001. Ya, naikin fadernya warna hijau, Gus. Fadernya okay. 1 sama 3 tampil warna hijau. Saya mau simpan ini aja. Oke, kita tekan aja sekali. Dah, ini udah kesimpan warna hijau. Matiin run editnya. Kemudian kita buat mainin, kita tinggal pilih nomor 2. Berarti tampilnya warna hijau aja. Kita mau ganti ke ganti-ganti warna, pilih nomor 1. Nah, dia untuk mode pergantian warna. Kalau permainan warnanya mau dibikin smooth, kita tekan crush mode. Nah, permainannya jadi lebih smooth. Ya, pindah ke satu warna, pilih nomor 2, Gus. Nah, nomor 3 sampai nomor 12 belum bisa ditekan karena belum ada programan. Coba ditekan, Gus, nomor 3, Gus. Nah, kosong ya. Nomor 1 lagi. Ganti-ganti warna. Oke, kemudian satu warna di nomor 2. Dan di sini ada mode blackout atau pause. Ketika kita tekan, maka dia lampu bakal mati. Coba, Gus, blackout, Gus. Nah, ketika blackout ditekan, lampu otomatis mati. Ketika mau kita mainin lagi, matiin blackoutnya, dia langsung stay lagi di program 2. Program 2 ini warna hijau aja. Pindah ke program 1 untuk pergantian warna. Oke, atur time fadernya di time dan speed cross. Ya.